Lipsin tidak menunjukkan kecupi. Nah, kini yang berkata berdepak. Yes, anjay gua sebagai gugat seperti bila Budi Mik. Apa kabarnya kalian semuanya, para viewers gua yang budiman, mental, jiwa, ngentit, dari tadi nungguin gue ya. Mana perut lagi lapar, Bang Suen lama banget uploadnya, sekarang upload udah jam 9, Bang. Sabar, emang terkadang tuh agak telat gitu, guys. Tergantung sikon, situasi dan kon. Ya nggak tahu lah kita, guys. Ya, namanya juga kadang-kadang Bang Andres juga ada urusan lain gitu. Jadi wajar lah agak telat sedikit. Ya, it's okay. Yang jangan itu pacar lo telat. Tuh, ketahuan tuh lagi yang lagi nunggu-nunggu pacarnya bulan. Lagi. Andreswin anjing, makin nggak tenang hidup gua. Bro, kabarnya sehat ya? Pastilah. Kalau udah nonton Bang Suen udah pasti sehat, dan ya udah kalau udah kesini ya udah pasti nyari lauk makan. Siap, gue bakal nemenin lauk makan kalian, dan seperti biasa tembusin 2 juta like dan belum subscribe. Klik subscribe. Seperti biasa sebelum kita lanjut, paskan duduk kalian, simetriskan ukuran joni kalian ke arah tempat yang benar, dan langsung aja pakai kopi, teh, apapun itu, HD, mental, jiwa, 300 gaskan. Siapa lihat uang jatuh? Apa nih, guys? Anjir, segepok uangnya. Hey, banyak. Wih, nice. Yang gini-gini gue demen nih. Di awal dikasih yang press gitu kan. Nice, good, next. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ukuran lubangnya pas lagi untuk ganjel? Udah mbak, di situ aja mbak. Pas itu dah lubangnya. Mana pas lagi? Lo. Siap. Nungguin ngarep apa? Ngarep suaminya senyum. Lah kalau 2 sendok udahlah. 2 centong. 2 centong garam. Ini mah buat garam goreng ini, Cok, bukan nasi goreng. Mahar 1 miliar plus enggak bisa masak, habis lo. Selesai urusan. Penting enggak penting menurut lo? Ya mungkin lo banyak uang, ntar bisa. Udah nikah, kita bakal catering aja, kita bakal beli nasi aja. Ngapain istri tuh dijadikan raja? Jangan disuruh masak kayak pembantu. Punya uang tapi longor. Di mana kenikmatan lo menikah ketika lo tidak bisa merasakan masakan dari istri lo langsung? Kenikmatan menikah tuh tidak bisa dibayar dengan uang, bradir. Hey, brody. Tidak bisa dibayar dengan uang. Makanya istri bisa masak itu adalah poin penting. Poin yang harus wajib ada di kriteria, salah satu kriteria istri idaman lo, guys. Jadi tolong, kalau istri lo gak bisa masak, calon istri lo gak bisa masak, diajarin dari sekarang. Maginamu salah. Kawin saiki. Walah, cok. Noken rasa coklat. What? Wait. Kok bisa? Bang, itu biasa makanan mata Grenda pun ampun-ampun lo, Bang. Oh, nice. Bore up kayaknya orang nih, anjing. Kulatnya cuma 500-an aja, digorengnya dadakan. Jangan rasa gurihnya ada. Dan gurih juga ada, tahu bulat. Gak, ntar dulu nih. Mau kasihan kok malah ngina kita sekarang gak langsung ini. Tahu bulat. Hai, looks lo, Cok. Nyos, siap. Gue tuh gak ngerti. Pasti di daerah kalian lo pernah ngeliat ada orang jualan di pinggir jalan dan pakai mobil pribadi dan mobil bagus. Bahkan gue pernah ngelihat orang pakai mobil Reebok parkir di pinggir jalan, pintu belakang dibuka dan isinya kerupuk anjing. Enggak apa-apa maksud gue. Cuman kok
formalitas kah, suntuk atau apa gitu? Orang kaya jualan begini maksud gua. Ya elah, gak bisa bro, tahu bulat beli Hilux gak bisa bro. Kecuali sehari laku. Ya males lah ngitungnya gua. Bercabang cok. Anjir. Wah ini kalau di kita udah nge-cheat nih guys. Udah nge-cheat itu namanya cok. Kita pancing mahal pun gak mau kena kok. POP hari Senin sampai Sabtu. Ini dunia Kang Parkir ya guys ya. Senin sampai Sabtu dia kerja. Gua bentar lu. Weh bentar dulu bang. Lu gak usah dari mogenya dulu ya. Dari kudanya udah gak normal nih. Bukan kita itu, kuda lo. Lo kira apa? Orang biasa mana yang main kuda? 2000 berkelas. Terus apa? Besok-besok ketika ngelihat tukang parkir gak ikhlas ngasih 2000 gara-gara abang ini gitu. Gak begitu, tole. Masnya terlalu putih, coba gelapin dikit masnya jadi feel mas-masnya tukang parkirnya dapet. Elah si gadis ini kayaknya bobo pengen nikah loh. Gak terlalu nih. Lah supir-supirnya tangannya keluar sebelah loh. Gak apa-apa lah guys ya, susah-susah dikit daripada antar malam tidur di atas tikar doang. Sakit badan cok, mending begitu. Bang minimal tuh kayak kita 70, istri 50 gitu loh. Ada perbandingan energi gitu. Ninggal anjing. Ninggal suaminya cocok. Kangkung, selada, sawi, brokoli dan bayam, tomat, timun, terong, labu, siam. Apa yang aku tanam itu yang mungkin lo nanya apa sih arti jokes ini. Intinya siapapun lo dimanapun berada, ketika lo tahu daun itu bisa buat apaan, bunga itu bisa buat apaan, stop, jangan dilakuin. Di kampung gua ada orang sampai sekarang gilanya sampai sekarang gara-gara itu. Makanya nggak usah guys ya, mereka tuh ada 3 orang, 2 orang lagi balik sembuh dan 1 orang lagi sampai sekarang lo gara-gara itu. Jadi mending kalau nggak ada modal nggak usah mabuk, nggak usah. Sepertinya kau memang dari Babang bayi ojo kaget lambemu cok. Tepi ke bumi. Kok bisa? Kacamatanya tugel. Kok bisa sih? Edwan hyper naiki. Memang dari planet. Gimana caranya lu itu terjepit? Dan why kok bisa sampai wah anjir. Itu bukan spion loh bu. Kok spion lembreh gitu ya, masuk akal gitu. Halo sayang. Pulang. Anjir. Gua membela para suami di luar sana. Gua sih kalau digituin sama bini gua malah gak pulang gua. Serius jujur gua. Gua lagi gabung dengan teman-teman. Kalau gua mau pulang yaudah, bujuk gua dengan bagus, harus suruh gua pulang dengan gimana caranya istri dan suami nyuruh pulang. Kalau bini gua begitu, wah, live gua sampai subuh guys. Longor. Produsen spray kasur saat bikin motif bunga, Barbie dan kartun anak lainnya. Target pasarnya adalah anak-anak. Konsumennya. Orang udah berjambi anjing, dibeliin emak, nah bener lagi dibeliin emak gak bisa nolak kita guys. Rindu di hatiku. Anjing. Emang kekuatan lu gitu doang? Apaan sih? Bisa anjing, barusan apa itu?
zat asam manis yang kalau kena langsung melepuh. Api. Nah, gua enggak tahu nih ada abang-abang blasteran di sini nih. Kelas belum. Cagrup. Enggak bang, minimal hitam lah. Pakai baju blang-blang anjing. Yang baju blang itu toser. Dia tosernya guys ya. Oh iya, toser beda sendiri bajunya guys. Masuk akal sih. Ya Allah. Ya Allah. Legging anjing. Dia jalan aja kayak mau jatuh lo. Kakinya kayak enggak nyangkup nopang lo, nyet. Jalan aja susah lo. Cok. Lambemu lah. Wis ireng nganggo baju putih. Jangan-jangan what the heck? What? Jangan bang, jangan. Jangan. Masa kuyup dia anjing, so asik. Kemana cu? Mana kuncinya tadi? Relate guys, bener lagi, bener bang, bener banget. Gue sering banget begitu guys. Gue kayak narok benda di sesuatu tempat. Gue kayak sampai nanya sama bini gue. Gue yakin banget gue taruh sini kalau nggak dipindah nggak akan pernah lari dari sini tuh. Mana dia? Gue nuduh istri gue sampai ancur. Sering banget terjadi hal seperti itu. Ternyata barang itu emang nggak di situ. Heran gue kok bisa begitu ya? Sering terjadi sih guys. Ops, lupa gunting pula apa nih guys? Kok iso cocok? Dan nampak orang-orang.